Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal khatimatu saniyatu, dan adapun khatimah yang kedua, allati hiya dunal ula, khatimah allati dianya di bawah yang pertama. Walaisat muqtadiyatan lil khuludi finnar, dan tiada mengkehendaki ia bagi kekal di dalam neraka. Falaha aidan sababani, maka baginya pula itu nadwa sebab. Untuk membangkitkan rasa khauf, temakut ke Allah, salah satu yang payah tabangun dalam diri tanyo adalah kekhawatiran bahwa di akhir udip tanyonyo na penentu yang ijih menjadi pemotong bagi sepanjang bagi pu yang terlakukan legitanyo sepanjang udip. Jih menjadi penentu akhir. Get ngehana get tanyo sepanjang udip. Nyan i dibatalkan le akhir dari kehidupan tanyo. Dan adanya harus selalu menjadi renungan bagi tanyo supaya be padam rasa temakut tanyo ke Allah saat tanyo merasa diri karuh lah kebaikan. Ati dalam udip tanyo si uro-uro tapubuk kebaikan, tanyo be merasa keaman bahwa dengan kebaikan yang kalah tapubutnyo, kebaikan yang kalah tapubutnyo, bek merasa aman seolah-olah tanyo ka pasti selamat urang akhirat. Pakan hanji aman, hanjut merasa aman karena penentu dari selamat han selamat urang akhirat adalah detik-detik akhir menjelang tanyo tanda kebah dunia tawa wa akhirat. Detik-detik akhirnyo ke yang disebut dengan khatimah. Khatimahnyo na dua macam. Na khatimah yang husnon, na khatimah yang su'un. Na akhir yang baik, geken dengan husnul khatimah. Na akhir yang buruk, geken dengan su'ul khatimah. Tanyo kedro te, pakiban akhir dari udip tanyo, nyan hana jawaban dan hana siapapun bisa memberikan jawaban kibatnya di akhir. Karena akhir dari udip tanyonyo, apakah tanyo akan husnul khatimah atau su'ul khatimah, misteri yang han akan pernah tajawab, baru na jawaban saat terhadapi ya dayan. Husnul khatimah sabah bab. Su'ul khatimah adalah bab yang berbeda. Su'ul khatimah yo, na'udzubillah summa na'udzubillah, apabila menjadi akhir dari udip yo, nyan gadeh arti kebaikan-kebaikan yang pernah dapubut walaupun dari banyak deka enggak ada beli. Jadi hana yum dan hana arti ada je apabila di akhir tanyo hana husnul khatimah na'udzubillah. Cuman su'ul khatimah yo nya nijih na dua bon rajat, na dua tingkat su'ul khatimah. Tingkatan yang pertama kali bahas liket lima majali su'ul khatimah, tingkatan tertinggi na'udzubillah adalah su'ul khatimah yang akan menyebabkan siapapun yang dialami ya tanya, nyan akan khulud finnar, akan kekal dalam neraka. Manpu sebab-sebab lam taudib yang akan membawaki su'ul khatimah kubranyo, nyan kalih nebahas detil Imam Ghazali delikat. Ino nejelaskan Imam Ghazali su'ul khatimah saniyah, su'ul khatimah level kedua. Yang ijih dunal awal, ijih di bawah su'ul khatimah pertama. Gekennyo su'ul khatimah sughra.
Jadi mio suul khatimah yang dengan sebab suul khatimahnya ke kalam neraka gekeun suul khatimah kubra. Level yang kedua di bawah yang pertama gekeun suul khatimah sughra. Suul khatimah sughranyo walaisat muqtadiyatan lil khuludi finnar. Tiada mengkehendaki ia bagi kekal di dalam neraka. Suul khatimah yang keduanya iji buruk bro. Tetapi han sampai menyebabkan tanyo kekal singgah dalam neraka, dalam neraka. Manpu sebab-sebab yang membawaki urang akan suul khatimah sughranyo. Falaha aidan sababani, maka baginya pula itu na dua buah sebab. Pu yang akan membuat urang suul khatimah. Suul khatimah sughranyo. Lena kumpulkan lima mazali ne teliti. Dudo ne cok kesimpulan lima mazali na dua boh sebab urang akan suul khatimah. Akan suul khatimah sughra. Ahaduhuma kasratul ma'asi wa ingkawiyal iman. Salah satu keduanya itu banyak maksiat walaupun kuatlah iman. Sebab yang pertama, le tapubut maksiat walaupun kuat iman. Tanyo kekuatan iman tanyo kuat. Pakan kuat kekuatan iman karena kalih tak mujahadah untuk tak kuatkan iman. Dimulai dari mujahadah menghasilkan yakin ke Allah. Pakiban tak hasilkan yakin ke Allah, tak mulai dengan ilmu pengetahuan. Kalih tak merna tauhid. Iktikud 50 kah mampu tak fahami. Dalam keseharian tanyo, tanyo kah bertauhid secara amal. Menyemurna etika 50 je nyen tauhid i'tikadi. Leh na tauhid i'tikadi kemudian tak amalkan dalam kehidupan si uro-uro geken dengan tauhid amali. Sehingga iman tanyo kah kuat. Mandumi tanyo, mandumi tanyo han le lepas dari dari Allah. Kuat iman. Tapi na kekurangan. Kekurangan jih kasratul ma'asi. Iman kuat tapi tanyo haik tak jaga diri dari maksiat. Le dosa. Yang dosanya kamu tumpuk-tumpuk. Nyan walaupun iman tanyo kuat, apabila haik tak jaga diri dari dosa, haik tak bentengi diri dari maksiat-maksiat ke Allah, nyan menjadi sebab yang pertama urang akan suul khatimah. Baik antara purahnani antara maksiat dengan pengetahuan, iji mengklaim-klaim iji dua buah hal yang berbeda. Masa benar. Nah kadang-kadang tanyo, hai ba abah hanapri dikir. Quran hanapri khatam. Tapi yang buat dosa ini mengklaim heroi. Yang musulit tetap musulit. Hai temayang dit. Ya, baca Quran dit. Tapi yang dosa-dosa aja hai tebe. Mata hai terjaga. Ba'abah ratit mata terdosa. Nyan menyo hai terjaganyo, hai terjaga purahnan ji dosa-dosanyo walaupun kuat tai man tanyo na resiko. Resiko suul khatibah. Nyan sebab yang pertama. Wal akharu dha'ful iman, dan yang kedua lemah iman. Wa in qallatil ma'asi, sekalipun sedikitlah maksiat. Sebab suul khatimah yang kedua lemah iman walaupun di tepu maksiat. Itanya menyo maksiat han ada bubuat. Tapi ilmu ketuhanan, ilmu tauhid han ada merna.
Allah tanda duri. Hai dosa atau maksiat hana. Tapi iman tak biarkan aju iman kamu madang ngan iman tawarisi dari urunci itu. Hai karena lahir itu dari mak dan ayah iman sehingga duduk di kelahir tanya kena raya tanya raya tanya kena kalam iman. Jadi iman memadang iman warisan. Hana tak kuatkan iman dengan pengetahuan-pengetahuan, dengan penghayatan-penghayatan. Nyan betat ikedih, tanyo hana tak pubut maksid, nyan tetap na resiko. Resiko su'ul khatimah. Jadi, menyata sederhanakan, na dua boh sebab su'ul khatimah. Yang pertama, le maksid walaupun kuat iman. Yang kedua, lemah iman walaupun diet maksiat. Hana ada buat maksiat tapi iman lemah atau iman kuat tapi le ada buat maksiatnya dua-duanya mandua na resiko ke su'ul khatimah. Pakkan lagi kan. Wadhalika li'anna muqarafatul li'anna muqarafatal ma'asi sababuha ghalabatus syahwati wa rusukhuha fil qalbi bikathratil ulfi wal 'adah. Dan demikian itu karena mukarafah maksid itu sebabnya ghalabatu syahwat, ghalabah syahwat, warusuhuha fil kalbi, dan rasihnya syahwat di dalam hati, bikathratil ulfi wal adah, dengan banyak melemeh-lemeh wal adah, dan menjadi kebiasaan. Pakan mempengaruh terpubut maksidnya ke hati tertarik lafaz terakhir kena tahu bahawa Allah. Karena mana berkata Imam Ghazali? Karena iji kotoran maksid, pakan tanyo tenggelam dalam kotoran maksid, karena tanyo dikuasai le syahwat, dan syahwatnya iji perhenani kuatat di kaiduk latih. Jadi pakan tanyo tenggelam dalam maksid, karena tanyo kai kuasai le syahwat. Sehingga karena tanyo kai kuasai le syahwat dalam jangka watai yang trip sehingga rasih lah kan. Persih lagi tanyo puruh nanyi kat trip tak ta latihan silek. Nyam yo kat trip tak ta latihan silek, dudo sileknya rasih dalam jiwa tu. Kan hanya tengah-tengah jaga ada tengah putar silek. Tengut icukeh leuru ngati icukeh leuru bantu kerja silek lem putar. Nya rasih. Rasih dalam jiwa. Berarti iji kaitim iji bergerak otomatis. Nah, manusianya tenggelam di dalam maksid karena dikendalikan oleh syahwat dan karaseh iji hatanya dalam jiwa. Pakan sampai dikuasai oleh syahwat dan syahwatnya karaseh dalam mati bikasratil ulfi wal adah, dengan banyak tamelemeh-lemeh wal adah. Bahkan sampai rasih syahwatnya dalam jiwa itu. Karena kasratil ulfi. Karena tanya, kala tak tabi kesempatan, kala tak tabi kesempatan bak jiwa itu, untuk merasa nyaman dengan kehendak syahwat. Kata biarkan. Jadi kata biarkan draw itu nyaman dengan syahwatnya. Nyaman dengan keinginan-keinginan yang hana orientasi akhiratnya. So, di awal urang menyogalom terbiasa dengan maksid, nya nanti ban-ban, tebam-ban gepubut maksidnya hana cocok menjual. Walaupun gepubut tapi berat berjual. Ge urang hantong pengek gop, nya tege mulai temengut phone nyen berat ge. Walaupun masa karena keterpaksaan, karena kondisi yang memaksa duduk ke pengetit. Tapi berat ke, hanya cocok lah ngejual. Tapi iji apabila tanya kata lakukan secara terus menerus dalam waktu yang le, duduk jiwa tanya-nya iji akan terus pada tahap merasa nyaman. Duduk ke ATE tak pengetgop ke tenang dia. Mesti ke berhasil tak pengetgop. Yang kata anggap yang prestasi. Aku pengetgop. Ngelung ya coba-coba. Dudukkan merasa nyaman.
Duduk dari kenyamanannya, duduk berubah menjadi adah, menjadi kebiasaan. Duduk kebiasaan aja. Ya, duduk kamu jadi kebiasaan. Wa jami'u ma allafahul insanu fi umrih ya'udu dzikruhu ila qalbihi 'inda mautih. Dan seluruh barang yang diberjinak-jinak akannya oleh manusia di dalam umurnya, kembalilah ingatnya kepada hatinya ketika matinya. Sesuatu yang kata menjinak-jinak sepanjang udib dia, dalam udib, lam umur dia, lam manteng udib dia, kata menjinak-jinak nyan, sesuatu yang tak menjinak-jinak lah udib nyan, iji akan kembali dalam ingatan tanyo saat tanyo tengah terhadapi sakratul maut. Atra yang kata biasakan lah udib nyan, iji akan gisa akan akan iwo otomatis saat tanyo terhadapi sakratul maut. Jadi begitu begitu datang terus malaikat maut bagi tengok. Kemudian mulai tanyo tamang dalam sakratul maut. Jadi setiap pu yang tak biasakan, setiap pu yang tak menjinak-jinak, yang tanyo tak anggap dan tak rasa atanya mulai cocok dengan jiwa, nyaji atanya akan kembali saat tanyo tak hadapi sakratul maut. Fa in kana mailuhul aksar ila ta'ah kana aksaru ma yahduruhu dzikru ta'atillah. Maka jika adalah kecenderungannya itu lebih banyak kepada taat, niscaya adalah kebanyakan barang yang hadir ia akannya itu mengingat Allah. Menyodalam masa tanyo taudib, kecenderungan tanyo lebih le kepada taat, nyan ati tengah terhadapi sakratul maut yang hadir dalam perasaan tanyo lebih le taat dan Allah. Menyo terbiasa dalam udib tanyo taat. Nyan ati tengah terhadapi sakratul maut yang iwo dalam perasaan yang igisa ba perasaan tanyo, yang terasa yang teringat ba lang teringat dalam perasaan tanyo, tanyo hanya mengingat Allah. Menyo dalam masa taudib lebih le tanyo berjinak-jinak dengan taat. Wa in kana mailuhu al aksaru ilal ma'asi ghalaba dzikruha ala qalbihi indal mauti. Dan apabila adalah kecenderungannya lebih banyak kepada maksiat, niscaya ghalabahlah ingatnya di atas hatinya ketika mati. Adapun menyolam taudibnyo tanyo lebih le tapubut maksiat, kecenderungan perasaan tanyo lebih le ke maksiat. Maksud menyokamain perasaan, menyok hati hanabut, hati hati ngah hanabut dia, ho tingat dia, putra tingat dia, hati menyok tengah hanabut dia, tingat ke Allah, tingat dia ke taat Allah, nyan hati tak kena mati akan iwo dengan. Tapi menyo ati hanabut de, ati kosong ate dalam tiuro-uro, kecenderungan tanyo kentingat de ke Allah, kentingat de ke taat. Tapi lubeh idorong perasaan tanyo untuk mengingat pulain atau ingin berbuat pulain. Nyan ati kena mati atanyan kebiasaannya iwo. Ati hanangan tak berkahabat. Na kesempatan hanang ada berapa tiro tadu. Langsung ju tingat tu ruh ju lidah tanyo tingat tadu ke dikir. Ke tamratib. Nyan ate tak kena mati yo dan. Ya, menyo ate hana kegiatan. Tewat-tewat kosong umpama. Tanyo yang tingat tu ke maksiat. Nyo meno kucang, meno puput, nyo kuat tetap, tijih, kuat pegah, nyo ini, itu, segala macam. Nyan atra bro nyan, yang kailake le jiwa, akan iwo ji ketika sakratul maut. Ketika tanyo kena mati. Farubbama tukbadu ruhuhu inda galabati syahwatin min syahwati dunya wa maksiatin minal ma'asi.
maka terkadang-kadang diambilkan akan ruhnya ketika ghalabah syahwat daripada segala syahwat dunia dan maksiat daripada segala maksiat. Maka sebab urang suul khatimah di akhir. Di saat kecenderungan jiwa tanyo lebih tertarik dan lebih nyaman dengan maksiat dan syahwat, sehingga ati tanyo tengah sakaratul maut. Ketika tanyo tengah sakaratul maut, kan tanyo menyo sakaratul mautnyo kan iji mirip-mirip tanyo lagi tengut, lagi kena tengut. Jadi tanyo hana penuh iji kontrol, hana penuh kontrol. Sehingga yang iwo iji pu yang biasa. Menyo terbiasa tanyo mengingat maksiat, menyo terbiasa tanyo ka terbiasa dalam sepanjang hidup tanyo ka tanyo terbiasa dengan maksiat. Atau terbiasa tanyo puturut syahwat. Galak temeno, galak temedih. Yang atanya hana yang syahwat-syahwatnyo, yang keinginan-keinginannyo hana perle dah hana manfaat untuk akhirat. Te hana but taduk tiro tu. Yang na dalam pikiran sangat tanyo menghayal sangat ke nikmat udip. Menghayal ke nikmat. Nyo menyo lepeng teh meno, nyo nyempah medih da pubut tinggal akan meno. Jadi menghayal ke nikmat dunia yang hana kaitan dengan akhirat. Tengah sakaratul maut kan iwo puno. Iwo tasat. Tengah tanyo tingat-tingat dan terbayang teke maksid yang pernah tak pubut. Ati tengah tegar di jaman. Tanyo tingat dan terbayang teke hayalan-hayalan syahwat dunia jih buno. Tengah-tengah nyan farubba matuk badur ruh. Maka ketika nyan kadang-kadang bertepatan. Malaikat gesut nyawang tanyo bertepatan tengah tanyo tingat maksid. Atau tanyo tengah tak menghayal, tak puturut syahwat-syahwat dunia. Maka berarti pu akhir dari hidup tanyo, akhir dari udip tanyo, nafah yang tertarik terakhir le tanyo, tesut nyawang tengah tak ingat maksid. Atau tesut nyawang tanyo tengah tak ingat, tak menghayal syahwat-syahwat dunia. Maka berarti akhir dari kehidupan tanyo ken mengingat Allah. Menyo akhir dari kehidupan tanyo ken mengingat Allah, berarti tanyo hana husnul khatimah. Walaupun ken suul khatimah kubra, tapi tanyo akhir yang tidak baik, akhir yang hana good. Fayatakayyadu biha qalbuh, maka terikat dengannya syahwat dan maksiat oleh hatinya. Saat gesutnya wang lima malaikat, tanyo tengah tak bayangkan maksiat yang kanyaman jiwa tanyo sepanjang udip dengan maksiatnya. Atau tengah gesutnya wang lima malaikat, tanyo tengah tak menghayal, tengah tingat tuh ke syahwat-syahwat dunia. Tengah tingat tuh ke tanya. Putra mesti tingat tuh. Tingat tuh napeng tanyo ide. Tingat tu tengah tak pegut je. Ya, tengah tak apa, tengah tak bangun usaha je. Ya, nyum-nyum hana lelung, nyum yang pah tiga, lelung yang je, itu yang sambung katanya. Tengah tak ingat, tak ingat katanya. Gedam katanya. Ati tanya, saat kesutnya wang, tengah terikat dengan syahwat dan terikat dengan maksudnya. Maka wayasiru mahjuban anillahi ta'ala, dan jadi ianya hati itu yang terhijabkan dari Allah. Menyo saat abih tesut nyawang tanyo yang nalam ati tanyoken Allah, tapi yang nalam ati tanyo adalah maksiat dan syahwat, maka ati tanyonyo tameng wakhirat ati yang terhijab dari Allah. Tanyo tak tinggalkan dunianya, tak mengwakhirat dalam kondisi tanya terhijab dengan Allah. Apui neraka, satu-satunya yang bisa memadamkan apui neraka hanya zikrullah, hanya ingat Allah, hanya ingat Allah yang mampu memadamkan apui neraka.
Munyo urang yang ingat Allah, nyen ate geputo ngapoi neraka le nepui. Lut. Pakon karena apuinyo adalah makhluk Allah yang sebagaimanapun apuinyo iji tetap temakut ke Allah. Malah hake urang yang ingat Allah apui nerakanyo temakut di. Sehingga dudu po sehingga urang yang selamat dari neraka adalah urang yang gawau u akhirat dengan mengingat Allah. Maka geukeun husnul khatimah yang selamat dari api neraka. Karena hai tajuh kan lapun neraka, teto kan de nepui. Menanlah kira-kira gepeget gambaran Imam Ghazali di dalam kitab yang lain. Falladhi la yufariqu dhanba illa al-fatihah ba'da al-fatihah fahuwa ab'ad min hadzal khatar. Maka bermula alladhi yang tidak menjauhkan ia akan dosa. Falladhi la yuqarifu dhanba illa al-fainah ba'da al-fainah fahuwa ab'ad an hadzal khatar. Maka bermula alladhi yang tiada melakukan ia akan dosa kecuali sekali setelah sekali. Fahuwa ab'ad an hadzal khatar, maka dianya itu lebih jauh daripada ini khatar. Maka duduk pakiban tanya di akhir, apakah tanya akan ati-ati kena tawabah Allah akan ati tanya akan dikuasai le tingat ke maksiat atau tingat ke syahwat dunia yang sangat tergantung pakiban mata udip. Orang yang geknya memang haik gelepaskan diri dari dosa, tetapi gepubut dosa, gepubut maksiat atau geputurut hud, geputurut syahwat dunia fainah ba'da fainah, sekali setelah sekali kan mudawamah tiga ge. Nyan menyurung puturut atanya tiga ge, nyan fahwa ab'ad min hadzal khatar, ganya agak jauh becut daripada risiko su'ul khatimahnya. Tapi walladhi lam yuqarif dhanban aslan fahwa ba'idan jiddan an hadzal khatar. Dan alladhi yang tidak dimukarafah ia akan dosa sekali-kali, maka dianya jauh sekali daripada ini khatar. Adapun orang yang betul-betul sepanjang udip gejaga diri dari maksiat, gejaga betul-betul gejaga roh dari dosa, han ge beile tanek pegah gebiasakan diri dengan dosa, genek pebiasa sabuh, genek pebiasa but dosa, si memang hang gebiarkan diri dengan tersentuh dengan dosa. Apakah takut ia getingan, getingan tinggal sakratul maut, nyan yang tingan ge. Tinggal betul-betul gejaga roh ge. Nyan orang yang lagi nyan, fahuwa, ba'i dan jiddan. Nyan orang yang si berat juji oh. Jauh dari resiko su'ul khatimah. Walladhi ghalabat alaihil ma'asi wa kanan aksar min ta'atihi wa kalbuhu biha afrah bihi bita'ah fahadal khatar adim fi haqqihi jiddan. Dan bermula alladhi yang ghalabah dia tuhnya akan maksiat. Adapun orang yang memang tiganya ghalabah dengan maksiat, sinhana serius ke sama sekali bak jaga roh dari dosa, sit le dalam dosa, ngengkar dalam dosa, macam model dosa, tak biasa aju mendosa, dosa mata, dosa pinyung, dosa lidah, dosa hati, sit kadi kuasai le dosa, katenggelam dalam laut dosa. Wakanat aksar min ta'atihi, dan ada ianya dosa lebih banyak daripada taatnya. Atita jumlah lamudib, lubeh le dosa, lubeh le maksid dengan taat. Atita jumlahnya solid, le maksid dengan taat, le dosa dengan kebaikan. Hai meyata jumlah sepanjang umur, hek dah berjumpa ada jumlah. Ini baik-baik lah sepanjang umur ada jumlah. Menyutani jumlah, nyukutah jumlah hatadro masing-masing. Mulai dari tabedah eh bunuh bengah on malam yang taduk yang. Kita jumlah, soleh. Pu kebaikan yang nada puput. Dumna le dosa yang kata lakukan mulai dari tabedah eh sampai ngorek sampai ngan saatnya. C
Cuman menyota pakat jumlah, menyota jumlahkan dengan keinsafan. Nyantit, tak biasa aju. Kecenderungan tanya membela diri. Menyo kebut salah bagah tu tu. Han tingat tu. Yang tingat tu kebut ke tak? Nyam menyo naruh. Tak semayang, menyo naruh tak semayang kebetulan ruh tak semayang duha bunuh dua buah rakaat. Nyanti pakat jumlah si kenyan tak terjadi tingat tu. Kepikiran bunuh yang bunuh cokro na pikiran bro tu kegop. Na tak pegah kegop, na tak ken kegop, na tak pengen gop, na nyen tua tu. Mata tu hana tak jaga. Pupu yang merempak, pupu yang mekalung tak e. Babah tu hana tak jaga. Gayabah kuala ubena bro mutapat kena madum. Nyen tua tu ju. Sehingga duduk tanya gurur. Duduk tertipu. Tanya merasa seolah-olah kebaikan lebih le bagi tanya uronyo ketimbang dengan kejahatan. Padahal kan kejahatan yang kalau tak pun tua tu. Nyen menyota hitung, menyota muhasabah kan dasar insaf. Kan dasar na rencana tanya perbaiki diri. Tapi menyota hitung, tanya betul-betul dasar tak hitungnya karena insaf, karena ingin tak perbaiki diri, maka cih hitung. Betul. Pupuh pun jaga dengan tu. Oh, jaga tengah tu bunuh telat bacut. Poh tujuh. Hitung je ilai. Subuh ke telat. Oh, lihat dia jaga poh tujuh yang pihana tak semayang je. Kan tak kata je semayang. Hitung lah. Sabar-sabar. Bacut-bacut dah hitung. Jumlah sole kebaikan dengan kejahatan. Bak tak pakai lidah. Mulai dari bunuh bengah sampai dengan orangnya. Pula tak zikir dengan lidahnya. Pula tak pegah kebaikan dengan lidahnya. Atau le tak pegah rara butu ke rawat. Pun hanya bercerita tentang syahwat dunia. Pegah program takai. Pegah rencana. Pegah hayalan-hayalan tentang kenikmatan dunia. Pula nyan. Atau le zikir. Menyo atik tak hitung. Apabila dosa dan maksiatnya lebih le dari taat. Wa qalbuhu biha afrah minhu bitaat, dan hatinya dengannya dosa lebih senang daripadanya dengan taat. Olehnya menyoti tak hitung roh tu. Sepanjang udib tanyo tarasa roh tu nyo lebih bahagia dengan maksiat ketimbang taat. Lebih tarempak kebahagiaan bak tak puput dosa ketimbang bak tak puput taat. Lebih afrah, lebih bahagia. Nyan menyumenan perilaku tanyo dalam taudib, maka fahadal khatar azimun fi haqqihi jiddan. Maka ini resiko itu paling besar pada haknya jiddan sekali-kali. Bersangatan. Menyumenan perilaku udib tanyo dalam sepanjang udib, maka potensi su'ul khatimahnyo lubeh raya, paling raya ba'agetanyo ketimbang dengan husnul khatimah. Na'udzubillah. Jadi kemungkinan su'ul khatimah lubeh raya ketimbang dengan kemungkinan husnul khatimah. Menyeprilaku tanyo lubeh nyaman dengan dosa. Menyeprilaku tanyo kadi kuasai le maksid. Menye perilaku tanyo lubeh le tita hitung lubeh le maksid dengan taat la mudib te. Menye tanyo lubeh bahagia dan lubeh nyaman jiwa te dengan maksid ketimbang dengan taat. Nyan berarti tanyo sedang menghadapi resiko besar. Nyan berarti tengah terhadapi resiko yang cukup raya. Wa nu'arifu hadha bimisal, dan kami kenalkan akan ini dengan perumpamaan. Kiban kira-kira bentuk jihati sakratul maut. Baik bagi urung yang sepanjang udib gaknya lebih dekat dengan kebaikan maupun dengan dekat dengan keburukan. Kiban gambaran jih desa sakaratul maut. Gepegat perumpamaan Imam Ghazali dengan gebuh contoh. Kira-kira antuk meno kepada Imam Ghazali. Maka gepegat contoh. Kiban contoh ji. Wa huwa annahu la yakhfa 'alaika annal insan yara fi manamihi jumlatan minal ahwal allati ahidaha taula umuri. Dan dianya contoh bahwa sungguhnya tiada tesom di atas kamu bahwa sungguh seorang manusia itu melihat ia dalam tidurnya akan satu jumlah daripada kondisi allati
yang dimaklum ia akannya kondisi sepanjang hidupnya. Gepega umpama Imam Ghazali. Nampakah Imam Ghazali sepakat tanya hana tersombat tanya orang lam tengut akan deh ikalan sesuatu lam tengut manusianya lam tengut akan deh ikalan sesuatu yang maklum lam jaga. Jadi pu yang truh lam tengut. Yang truk lam tengut adalah atrai yang maklum lam jaga. Baik maklumnya dengan sebab ia, baik maklumnya dengan sebab idinga, maupun maklumnya dengan sebab dihayal. Pokok je yang deh lam tengut atrai yang maklum lam jaga. Baik masa jito ngai maupun titun yang kau liket maupun jamun. Pokok je yang deh lam tengut nian atrai yang maklum lam jaga. Hatta innahu la yara illa ma yumasilu musyahadatuhu fil yaqdah. Sehingga bahwa sungguhnya seseorang tidak melihat ia kecuali barang yang semisal ia akan musyahadahnya barang di dalam yaqdah. Sehingga atrai yang deh lam tengut tirau reng nyan pogekun ijih na kaitan dengan sesuatu yang ikalen na kaitan dengan sesuatu yang seolah-olah dihikan dalam jaga. Wahatta innal murahik alladhi yahtamilu la yara suratal wika idha lam yakun kat waka'a fil yakbah. Sehingga bahwa sungguh sirwa ni'mit alladhi yang ihtilam ia tidak melihat ia akan bentuk wika, bentuk bersetubuh. Idza lam yakun kat waqa'a fil yaqdah. Apabila tidak ada ia, sungguh terjadi ia di dalam yaqdah. Teruk ba anemit. Anemit yang melumpo ihtilam. Melumpo balik. Nyan anemit yang melumpo balik, iji hati lumpo itu bit hati lumpo itu bit cairan mani yang menandakan jih balik. Ot nai lumpo. Ot umpama yang nak kaitan dengan jaga je. Onna je teruk pikiran ni. Yang ke onna. Hantruh lam tengut atra yang hantuk pikiran lam jaga. Yang hana bayangan lam jaga, nyen hantruh je bayangan nyen lam tengut. Bentuk yang hana rempek lam jaga, nyen hai rempek bentuk je lam tengut. Sebab lam tengutnya je yang deh yaikan dan liwur li manusia lam tengut adalah atra yang nak kaitan dengan sesuatu yang itu haji yang nak yang maklum bagi ji lam masa jaga. Walau bakia kadzalika muddatan lamaraa indal ihtilam suratal wika. Dan jikalau kekaliannya murahek seperti demikian pada satu mudah niscaya sungguh tidak melihat ia ketika ihtilam akan surah wika. Sehingga menyemurahiknya, menyemurahiknya ini hanya gambaran sama sekali tentang wika, tentang perkhidmatan hubungan suami isteri. Ini jih hitna nemit yang balik jih ken dengan itu bit mani, ken dengan ihtilam, tapi balik jih ngon tu umum membelah tu. Jadi pakan na jih balik dengan ihtilam, na yang balik ngon tu umum. Anemit yang sama sekali jih hanya gambaran tentang apa yang hanya itu oh sama sekali. Ini jih hantruh ihtilam balik. Man kibat di balik ji? Balik ji itu dihitung dengan usia itameng umur membelah tu. Nyan ban ge kena begah Imam Ghazali atra yang hana lam jaga hantuk lam tengut. Atra yang hana kaitan lam jaga, nya ji hantuk lam tengut. Hana bayangan, hana hayalan, hana gambaran lam jaga, hana ieu, hana idinge dan seterusnya nyan hantruh ji dalam dengan tuma layakhfa annalladhi qada umuruhu fil fikhi yara minal ahwalil muta'alliqati bil ilmi wal ulama aksar mimma yarahu tajir alladhi qada umuruhu fit tijarah. Kemudian tiada tersembunyi bahwa sungguh alladhi yang menghabiskan ia akan umurnya pada ilmu fikih. Gepegak perumpamaan lo. Orang
yang gepa abih humu genyen sepanjang udip ge hari-hari gepa abih wate gemerno ilmu fikih gemerno ilmu nyan yara minal ahwalil muta'alliqati bil ilmi wal ulama aksar menyetengut ge teme lam tengut nyan iga nyan akan lebih le teme lam tengut hal yang berkaitan dengan ilmu buno dan yang berkaitan dengan ulama buno dengan ulama nyan menyo ge melumpo nyan menyo ge melumpo nyan lumpo tentang katanyan teba lam tengut masih tengah bahas tentang ilmu fikihnya tentang atanyan saja agaknya lemah tentang atanyan saja tingan ke di alam bawah sadar agaknya nanti kalam tengut nyen itu bit iji hata yang gepas alam masalam sadar jadi iji tersebut geroy itu bit karena iji setiap pu yang taingan lam jaga setiap pu yang ta'u setiap pu lam tadinga nyen iji tameng lam jiwanya mesimpan di alam bawah sadar. Ate kesadaran tanyo kakurung, iji pu yai bedah. Yai bedah adalah ata yang mesimpan di alam bawah sadar. Yang kejut, ata yang tak simpan lama saja kah, nyan iji akan ibedah saat tanyo mukurung kesadaran. Salah satu tempat mukurung kesadaran adalah tengut. Maka ate tengut, iji itu bin ata yang tak simpan wadah jaga. Sehingga urung merno ilmi fikah buno, urung merno ilmi fikih buno, nyan igaknya akan lebih le tebalam tengut sesuatu yang nak kaitan dengan ilmu dan ulama, bagi igaknya lumpo tentang atanyan, teba tentang atanyan lan tengut akan lebih le ketimbang aksar mimma yarahu tajir alladhi kada umruhu fit tijarah. Bagi urung buno akan lebih le lumpo dan teba lam tengut berkaitan dengan ilmu dan ulama ketimbang urung lain nasirotu urung mekat. Mana je bangat apa kah? Tira urung geng geminta ilmu. Ya buat. Tira urung tu gemekat. Nyan menyo lumpo, lumpo ke ulama, lumpo ke ilmu. Menyo lumpo ke ilmu, nyan pasti lebih le urung tengah bergelut dengan ilmu ketimbang urung mekat. Hana mungkin urung mekat lebih le tebalam tengut igaknya hana mungkin lebih le tebalam tengut soal ilmu. Mesti tilam tengut kawewe ning igaknya kawewe ning igaknya nyo rukun semayang nal heblah. Han. Kira-kira mio urung tengah mekat ni putra yang mio wewen ke putra wewen ke? Siribe, warbe ke? Kanya yo wewen ke? Did you hai bet berhana did urung tengah gemekat urung tengah gemekat gede tapi wewen ge masalah ilmu did nyo wewen ge tetap muno tabuno pu laba buno pu rugo tetap nyen lam tengut iwo ke laba iwo ke rugo menan si urung tengah meta ilmu je nyo wewen ge yang ti hana gede hana lam jaga ge hana ge temikir tentang mekat tinggal lam tengut did teme tentang mekat karena hantu itu mengiji tentang mekatnya sebab hana lam jaga ke buno yang urung mekatnya wat tajir yara minal ahwalil muta'allaki bit tijarah wa asbabiha aksar mimma yarahu tabib wal mimma yarahu tabib wal faqih urung mekat nyen akan lebih le ge nyen tingat ge akan lebih le ge melumpo mesilam tengut berkaitan tentang sesuatu dengan menekat ketimbang dengan doktor yang profesi gaknya ken mekat mesti yang berkaitan ya yang tebaba yang teringat-ingat baik lam jaga maupun lam tengut tentang mekat yang akan lebih lega alami leur mekat tak banding dengan doktor nasirotu urung doktor yang doktor igaknya ati lam tengut ke tadi ke di wewen ke tadi ke di melumpo jarang ke melumpo dengan masalah yang berkaitan dengan mekat nyo doktor tadi ke di melumpo igaknya melumpo bagian operasi bagian parik tahu ke nyo tadi ke di melumpo ke teba lam tengut lebih le tentang yang gegeluti jadi urung mitai leme akan lebih le igaknya teba lam tengut berkaitan dengan ilme urung yang mekat lebih le berkaitan dengan mekat doktor lebih le berkaitan dengan medis dengan perilaku ganyan si uro-uro.
Pakai menali annahu innama yadharu fi halatin naumi ma hasalalahu munasabah ma'al kalbi bitulil ulfi. Karena bahwa sungguhnya hanya saja nampak pada ketika tidur barang yang hasil baginya sangkut paut beserta hati dengan sebab bitulil ulfi, dengan sebab panjang mujinak-jinak, au bisababin akhar minal asbab, atau dengan sebab lain daripada segala sebab. Ya, pakkan sampai menan, karena yang lahir wate tengut nya nijih mesti sesuatu yang mesangkut ngati. Ata yang lahir lam tengut iji hatam sangkut ngati. Ate tanyo akan lebih le mesangkut ngempu, akan lebih le mesangkut dengan sesuatu yang tamu jinak-jinak laudep. Anak mit main benih keruang. Nya nanti main lang keruang. Main lang keruang bunuh bengah, bunuh roh je main lang keruang. Nya ate wewe ni tu, mesti wewe ni je main bak keruang. Kain melangu je ate tegak sohoi nan. Pakan momen dah bunuh. Hai kena tengah, mesti kena tengah ni cerita, kena tengah cerita-cerita jamun ti bamban mu Honda kena. Menteng masa-masa je, menteng masa-masa miona Honda baru pelimbut tu baje mok kena. Nyen munyo wewen mesti wewen me Honda. Pakan karena Honda ka hidup bati. Di alam bawah sadar ata yang na baati nyo ke yang akan ya kai bedah. Maka wal mautu syabihun naumi, dan bermula mati itu serupa dengan tidur. Matinya mirip dengan tidur, mirip dengan tengut. Tanya tengah tahadapi sakratul maut, nyan kondisi yang tahadapi saatnya berkaitan dengan tanya mirip-mirip dengan kondisi tanya tengah tengut. Walakinnahu faukah, dan tetapinya itu di atasnya, malah matinyo di atas dengut. Lam dengut tanyo han mampu tak kontrol diri, han tak tengah tu ji nyo hawa tu belum poi yang mangat, han jut tak tu kata nak eh tak bergerak rencana nyo malam nyo no lumpo tiga nyo berkaya raya bujai tak pek. Ada tak rencana api hantruk? Pakan hantruk karena dalam masa tengah tanya hana mampu tak kontrol. Hanji tak kontrol roh dia. Maka mati lebih daripadanya. Saat tanya mati, terhadapi sakratul maut, ingin di luar batas kemampuan dia. Hanji tak kontrol. Ati hae tak kontrol putra yang truh dalam pikiran dia sayang, putra yang akan tingat tu, putra yang akan terbayang-bayang tu, atra yang terbayang-bayang, atra yang teringat saat tanyo tahadapi mati adalah atra yang tabiasakan yuh masa tanyo tahu dia. Saban lagi urung putra yang akan truh dalam lumpo, putra yang akan terbayang-bayang dalam tengut, atra yang berkaitan dengan pu yang dilakukan masa lam salam jaga. Nyan hana tetu oh tula, hana pat tetula, hana kemampuan bagi tanya untuk tetula ada, mesti ya tanya tu. Walakin sakratul mauti wa mayatakat damuhu minal ghasyah karibun minan naumi, dan tetapi sakratul maut dan barang yang mendahului ia akannya daripada ghasyah itu karibun minan naumi, itu dekat daripada tidur. Kondisi tanya tengah sakaratul maut jadi mirip nubah lima Ghazali, walaupun ini berbeda hana saban kan saban hai nan menteng contoh gepegat perumpamaan yakna bayangan bak tanya antara mati dengan tengut. Contoh walaupun ini hana mirip tahat, tetapi dalam kondisi putra yang akan tiba tanya tengah sakaratul maut mirip dengan pu yang akan tiba saat tanya tengah tengut. Maka fayak tadi dzalika tazakkurul ma'lufi wa audatul ilal qalbi, maka mengkehendaki oleh demikian akan mengingat yang ma'lufah dan wa audah ilal qalbi, dan kembali kepada hati. Saat tanya tengah sakaratul maut, putra yang akan tingat, yang akan tingat adalah ata yang mesangkut batin.
Putra yang akan iwo lam ate. Yang iwo lam ate adalah atra yang biasa talakukan lam masa taudit. Perasaan dan pikiran tanyo akan taingat pu yang nalati. Atra lam ate nyan tane, atra lam ate nyan sisa dari pu yang taingat, dari yang takalen, dari yang tadinge, dari pu yang atanyan ta simpan lam masa getanyo jaga. Wa ahadul asbabil murajjihati li husuli zikrihi fil qalbi taulul ulfi. Dan bermula salah satu sebab yang menguatkan bagi hasil ingatnya di dalam hati itu panjang masa berjinak-jinak. Beka. Pu sebab yang menguatkan sehingga puruh nanji tanyo tingat ke katanya tidak mati. Tingat dia ke sesuatu yang tidak mati. Putra sebab yang menguatkan. Sebab bina salah satu nampak Imam Ghazali, salah satu sebab yang menguatkan sehingga tanyo mati-mati tiknya anda bayang dia. Taulul ulfi. Panjang masa tanyo bernyaman-nyaman dan berjinak-jinak katanya. Putra yang teba, yang akan teba dalam pikiran, yang menguatkan tanyo akan tingat dekatannya yang tinggal sakaratul maut. Putra yang paling sering. Mesa taat, pu taat yang paling sering terpubut. Mesa maksid, pu maksid yang paling sering terpubut. Semakin panjang tak pakai watai laudib, tanyo berjinak-jinak ngatanya, maka semakin kuat bahwa nyanlah yang akan hadir dalam pikiran ingatan tanyo saat tanyo tengah tamati. Fataulul ulfi bil ma'asi wa ta'ah aidan murajjihun. Maka bermula panjang waktu menjinak-jinak dengan maksid dan taat pula murajjihun, itu penguat. Teh yang paling trip. Mesti dosa. Teh yang paling trip. Umur tanyo yang lampak lang umur tanya masa nak lihat peluh tun. Pu yang paling panjang lam lihat peluh tun nyan tak pakai umur tu paling le tak pakai umur tu untuk pu. Nyatanya yang akan truk food. Atanya yang akan terbayang food. Wa kadhalika tukhalifu aidan manamatus salihin manamatul fisak. Dan seperti demikian di mukhalafah pula akan manamatus salihin dan manamatul fisak. Maka dudo panjang masa tapa abih umu, tapa abih wate, tapa abih pikiran untuk pu nyan kehnyan yang akan truh, yang akan menentukan yang truh lama lama sata sakratul maut. Faktor nyokeh yang membedakan menyobak surah tengut, faktor nyokeh yang membedakan beda lumpo antara urang saleh ngan urang fasik. Lumpo urang saleh ngan urang fasik hantaban. Pu yang deh lam lumpo urang saleh beda ngan yang deh lam lumpo urang fasik. Fatakunu ghalabatul ulfi sababun li antatamassala suratun fahisyah fi qalbi. Maka adalah ghalabah berjinak-jinak itu sebab bagi bahwa tamassullah surah yang fahisyah di dalam hatinya, watamilu ilaiha nafsu dan cenderung kepadanya oleh jiwanya. Farukbama tukbadu alaiha ruhuhu fayakunu zalika sababu su'ul su'il khatimah. Ya, maka adalah ghalabah jinak itu sebab bagi bahwa tamassullah bentuk yang keji di dalam hatinya. Ya. Di galabah tanya. Galabah tanya berjinak-jinak dengan sesuatu, berjinak-jinak dengan maksid. Jadi tak pakai umur tanya tak lakukan maksidnya secara berulang-berulang lamudip. Nyokeh yang akan berbentuk dengan bentuk yang keji dalam ati itu, dan ada nyokeh yang akan itubit. Yang akan itu bit saat tanya tengah terhadapi sakratul maut. Nanti
Nanti ukur untuk nak jelaskan lemu madali. Ati terbuka aras, tidak tak aras. Pu yang dia tak yang dia tak adalah harta yang kata kubah lama tak tahu. Maka nyo akan menjadi bentuk, akan menjadi bentuk. Taat akan menjadi bentuk yang tak kalah. Maksud juga akan menjadi bentuk yang tak kalah. Agar dia tak sebab ini atra yang dia dalam pikiran. Nyan iji hanabu mecih pernah deh ngemata. Mesukah kuat dalam pikiran deh. Nyan saban lagi deh tegi langsung. Saban lagi deh tegi langsung. Atanyan mesti hantar da'u. Tapi hana tadi nge sakai. Ita mengharap pinyung sakai tadi nge. Duduk membentuk si atanyan buat pikiran deh. Membentuk atanya berpikiran. Ati duduk disebutkan nama ata yang pernah tadi nge, maka akan lahir bentuk yang pernah tak ubah dalam pikiran. Walaupun tak ada hantam. Hana pernah tak ada. Ngan tadi nge kata guys. Tapi duduk akan tak bayangkan. Duduk akan lahir dan nampak bentuk yang tak pernah tak simpan dalam dalam pikiran dia. Maka tengah tinggal dekatannya, luk batu aleha ruh, maka dicabutkan di atasnya akan rohnya. Tengah tanya, tak bayangkan atanya, tengah teringat atanya, duduk dicabut roh tanya oleh malaikat. Fayakunu zalika sababu su'il khatimah, maka adalah demikian, itu sebab su'il khatimah. Itu bitnya wang, tanya tengah teringat atanya, tengah tak bayangkan natayan, tengah tak lumpo juga tak kena natayan. Nyan itu bitnya wang, tengah tanya tiba, lam ata biasa tak pubut laudib, nyanlah sebab su'ul khatimah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Wa ingkana aslul iman bakian, walaupun adalah asal iman itu mandang kekal. Nyan menjadi sebab su'ul khatimah. Walaupun, benih iman mentengna. Pu mana makna mentengna benih iman Allah hana taingkar. Tapi hati mati dia tagai, ken mati dalam taingat Allah. Mati tertingat te katanya. Mati tengah tabayangkan pulain, ken tengah taingat Allah. Bihaisu yurjalahul khalasu minha. Walaupun iman menteng kekal. Yang menyo menteng kekal iman lam mati, lam dada, saat itu bitnya wang. Hana tak ingkar Allah, hana tak syek ke Allah, hana tak ragu ke Allah, hana tak ingkari hal-hal yang mesti tak imani. Walaupun mantengna harapan tanyo pada sabuh saat atau takdir Allah tanyo gepe selamat dari neraka. Tapi ada gepe selamat dari neraka, tetapi menyusul khatimahnyo nyan tanyo na resiko besar bahwa tempat tanyo adalah neraka, walaupun akan gerung kembali, walaupun akan berselamat dia kembali la Allah. Nah, jadi tanyo atra yang atra yang hana, atra yang hana sederhana pulo mesti tabayangkan apabila tanyo tatamang wala akhirat. Apabila tanyo tak mati, tatamang wala akhirat dalam kondisi tanyo tak pelikut Allah. Atau tanyo ke dalam kondisi tanyo hana ingin tanyo menghadap Allah. Hana ingin. Persih menyo tabuh contoh urung mekawin, ge urung berkawin paksa. Tanyo katiba saat ji. Untuk tak kebah dunianyo tawa akhirat. Pubut tu akhirat. Untuk tayak temui zat agung yang tak bangga-banggakan dalam sepanjang udip. Zat agung yang tak tasbih, tak tahmid, tak takbir sepanjang udip. Tayak merempak dengannya. Tak merempak dengan Allah. Tapi saat terakhir tanya tanya kebah dunianya tawa akhirat tak merempak dengan Allah. Muka tanya berpaling. Kan berpaling akhirat karena kerinduan tanya nak merempak dengan Allah.
tetapi dipengaruhi tanyo oleh sesuatu yang tak tinggalkan dalam hidupnya. Ati tak kena merempak dengan Allah, kan tingat teka Allah, tingat teka yang tak ubah dalam hidupnya. Akhir bud duduk mana? Menyotanyo tanya tak menguakhirat kena tak yang merempak, tanya yang merempak dengan Allah, tingat teideh kata tak ubah hidupnya. Tingat teka harta, tingat teka perumah, tingat teka anak, tingat teka nyo, tingat teka je. Akhir bud posisi tanya di tengah, tanya tak kena merempak dengan Allah, tetapi muka tanya berpaling ke dia. Sebab je tingat dia. Sebab tengah tak ingat je. Lalu gecok tanya oleh malaikat, gesut nyawa, gepetameng wakhirat, mau petameng dengan melikut. Dengan wajah yang berpaling. Bahkan wajah yang berpaling, karena saat kondisi tengah tersut nyawa, tanya yang tak bayangkan je. Yang tak ingat je. Malah apalagi menyutruh pada tingkat tanya han ikhlas dalam han rida dalam han sanggup dalam tanah kubah tadi. Dia baik. Dudukkan persih padahal tak tamang wakhirat tak yang merumpuk dengan Allah yang berken sepanjang udit siwara si malai mengboh watir dan sembahyang kesawa dan sembahyang ke Allah. Tak berzikir. So tak ingat Allah. Tapi ada tiba saatnya tanya tak kena merumpuk dengan Allah kan Allah yang tak ingat. Man duduk kan bersih gaya urung mengkawin paksa. Mau pelikut. Mau pelikut Allah. Nyan bahagian daripada su'ul khatibah. Padahal kami ada doa Allahumma ja'al khaira ayyamina yaumanalka kawa antara din anna. Padahal ada doa tak baca. Kita berdoa takkan sampai Allahumma ja'al khaira ayyamina. Ya Allah, menjadikan khaira ayyamina sebaik-baik hari kamu. Allahumma ja'al khaira ayyamina yaumanal kaka, hari di mana kami akan menjumpai engkau. Kita berdoa, ya Allah, nabi ke kamu lam udib kamunya uro terbaik, uro paling indah, uro paling good dalam hidup kamu adalah uro di mana kamu akan meninggalkan dunianya untuk ya bertemu, ya merumpak dengan roh ya Allah, untuk menghadap roh. Bu menjadi hari terbaik. Pu maknaji. Maknaji hari-hari tanya tani uwa ba Allah adalah hari-hari yang paling indah dan menyenangkan. Pekan, karena akan segera tanya bertemu dengan yang tarindukan dalam sepanjang hidup. Sehingga pula entua tanya. Karena nyo penting tahat, nyo indah tahat. Pula intua, terpersih lagi urun tengah mangat tahat genonton sinetron, hana tergetai kat aja mo. Tengah genonton sinetron yang diru imata genonton sinetron. Ikap gelih jamuk, hana getai. Pakang kena indah tahat je. Tingkat dua katanya. Menanlah urung yang jerohnya ketika ketika agaknya akan menghadap Allah. Bak gebayangkan, indahnya akhirat. Bak gepu guna obati nak katruh kesempatan guna obati kerinduan ke Allah yang sepanjang udip gesemah Allah, sepanjang udip ge berzikir ge ingat-ingat Allah, akan tiba waktunya gaya kembali ke akhirat. Nyan pula entua ke mandu. Hana tingat ge, yang tingat ge tok sagai, tingat ge ke Allah. Nyan adalah cara terbaik tanyo tertinggalkan dunia untuk tayak merempak dengan Allah yang dalam istilah tasawufnya disebut dengan husnul khatimah. Kajian wallahu a'lam bisawab wa ilaihi al-barji wal ma'ruf.